So hari ni aku nak cakap pasal Chang versus Ginny. So siapa yang patut jadi love interest Harry lah. So kita semua tahu yang Harry dalam cerita Harry Potter dia ada dua je love interest. Hermione tak included eh. So dua tu adalah Cho Chang and also kedua adalah Ginny Weasley. Dua je. Mula-mula Harry suka Cho Chang. At the end of the story dia dah tahu yang dia sebenarnya lagi suka Ginny Weasley daripada suka Cho Chang. So siapa Cho Chang ni? Cho Chang ni dia adalah student daripada Ravenclaw. So Ravenclaw as in kalau kau cakap pasal Ravenclaw means that Cho Chang ni adalah outstanding student lah. Dia pandai, dia quirky, dia witty. So dia macam dia Asian tapi kalau ikut dalam buku dia very beautiful Asian lah. Dalam cerita dalam movie tu dia macam kurang beautiful lah bagi aku. Dia seorang seeker. Seeker tu adalah pemain Quidditch lah yang tukang grab apa nama tu bola snitch and then end the game. She was a talented seeker beside Harry. So orang perempuan yang boleh standing dengan Harry kan. Benda tu buatkan macam semua orang suka Cho Chang. Cho Chang ni memang one of the most popular girl jugalah masa dekat dalam Harry Potter world. And that's why Cedric Diggory pun suka dia. Cedric Diggory ni kalau boleh cakap macam dia dengan Harry tu, Cedric Diggory tu paling terror lah sebenarnya. Memang semua perempuan suka dia tapi Cedric Diggory suka Cho Chang. So kau boleh nampak lah macam mana Cho Chang ni punya karisma semua tu. But everything turns 360 sebab Cedric Diggory mati. Bila Cedric Diggory mati je, Cho Chang terus macam flip 180 darjah. Dia basically jadi seorang perempuan yang macam sentiasa menangis, sentiasa tak boleh buat benda. Sebab tu yang masa tu kau akan to the point yang bila kau baca buku, kau akan rasa macam Cho Chang ni annoying. Dia macam kalau dalam satu relationship tu, dia date Cedric Diggory dulu, lepas Cedric Diggory mati, dia terus rebound dengan Harry lah. Dia macam dia suka Harry tu as in like sebab Harry ada dengan Cedric waktu Cedric mati. Which is bagi aku benda tu sangat irresponsible. Tapi aku faham kenapa dia buat macam tu. Because she was in a very fragile state of mind. Dia tak ada siapa yang boleh dia share yang betapa dia suka Cedric and Cedric tu mati. Dan waktu tu Harry was like being succumbed to macam threat. Masa tu Ministry of Magic tengah attack Harry dengan Dumbledore. Cakap yang diorang dua ni komplot untuk tumbangkan Ministry of Magic. Masa tu kau bayangkan kau dah suka Harry kan, mak kau pula kerja dengan Ministry of Magic, mak kau adalah orang kuat Ministry of Magic. So kau macam tertarik antara dua, macam kau nak sokong mak kau ke kau nak sokong Harry. Masa tu Cho Chang pun dalam that kind of situation. Satu dah lah power dia kena bunuh, tapi mak dia sendiri tak macam validate yang power dia kena bunuh oleh Voldemort. Tapi itu pun still dia boleh menunjukkan yang dia seorang yang sangat terror dengan dia punya magic lah. Dia boleh cast Expecto Patronum, which is sebenarnya Expecto Patronum in that kind of state is impossible. It's totally impossible. Meanwhile, kalau Ginny pula, Ginny Weasley ni kalau kau tengok daripada awal, dia memang very tomboyish. Tak kisah pasal dunia, sampailah dia jumpa Harry. Bila dia jumpa Harry, dia jadi malu-malu. Sebab apa? Itu first time dia suka seorang lelaki yang betul-betul dia suka lah. Sebab tu masa kau tengok dalam first dengan second tu, dia jadi macam seorang yang sangat senyap. Sampailah dia stop suka Harry. As in like dia macam take a break from liking Harry. Dia terus jadi seorang perempuan yang macam boom, I don't need guys. Masa tu baru Harry nampak siapa Ginny Weasley ni. So beza Ginny dengan Cho Chang is Harry nampak Ginny as kawan dulu before dia nampak seorang kekasih. Tapi kalau macam Cho Chang ni dia nampak sebagai seorang kekasih dulu before they actually become friend with Cho Chang lah. Aku rasa macam kenapa Ginny is better than Cho Chang. Dua-dua ni ada a very good chemistry dengan Harry. Kalau dalam buku lah, dalam movie dua-dua macam tak ada chemistry aku tengok. Tapi beza dia, kau nampak Ginny ni dia seorang yang macam chill. Harry kau pergi, kau pergi. Aku tak kisah. Tapi bila kau balik, aku attend kau. Sebab Harry ni kalau kau tengok dia macam symbolize King Arthur. How bold he is. Dia pergi perang sini, dia pergi perang sana. And then dia nak symbolize Ginny Weasley as Guinevere. Guinevere yang dia seorang perempuan yang macam tu, dia macam relax je. King datang kat dia, dia okay. Dia kiranya macam a very good supporter compared to Cho Chang. Cho Chang adalah seorang perempuan yang know what she wants in a way. Dan dia macam lelaki tu kena focus on me. Which is untuk karakter Harry tak sesuai. Kalau karakter Ron mungkin sesuai. Itu yang aku rasa macam kenapa Ginny is better than apa nama ni Cho Chang in this kind of apa nama ni relationship lah, in this kind of story. Both are fine tapi what actually yang sesuai dengan kau lah, which is sesuai dengan Harry. Which is kita pun as lelaki pun kita kena tahulah apa yang sesuai dengan kita.